yang pakai sesi-sesi datang tu. Sukalah Ramadan ni banyak pilihan. Bayang nampak dada, nampak peha, rupanya jantan. Lagilah, lepas tu kau ngutuk, ya Allah, astagfirullah. Kan? Paling lama pun sampai raya. Zaman Aidilfitri bersama dengan anak yatim ni. Lepas Syawal, tiba-tiba budak tu tak yatim lagi. Orang dah tak cari dia. Saya tinggal. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Wah, sudah cukup lama ya kita nggak opening seperti ini cuy ya. Aduh, ini sudah berapa lama ya saya nggak buat video cuy? Udah 2 minggu lebih ya. Aduh, kangen juga sih ya. Raya Idul Fitri itu sudah berjalan berapa lama cuy ya? Mungkin suasana kali ini tuh masih apa namanya suasana Idul Fitri cuy ya. Dan sebelum saya lanjut, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya ya. Saya meminta maaf mulai dari nol gitu ya. Kalau memang saya ada salah, saya bercakap atau bagaimana saat saya membuat video, tolong dimaafkan cuy ya. Jadi kita mulai dari nol lagi gitu cuy. Buat teman-teman yang banyak request atau memberikan video-video ngakak plus, mohon maaf banget ya. Minggu ini beberapa bulan ini tuh saya agak ini cuy ya, agak kewalahan gitu ya membuat video itu sendiri gitu ya. Saya sementara ini lagi cari editing sih cuy ya, tapi nggak ketemu-ketemu ya. Di daerah saya kan di kampung gitu cuy, jadi jarang yang mengerti atau paham masalah editing seperti ini cuy ya. Jadi saya mengerjakannya sendiri cuy, jadi mohon maaf ya, tapi saya akan usahakan gitu cuy ya. Jadi buat teman-teman, kirim aja video-video kelakar gitu ya, video-video yang menarik untuk kita buatkan nanti di Ngangkak Plus. Dan kali ini kita akan mengisi kekosongan kita untuk mereaksi ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Dobat lagi cuy. Tapi di sini berbeda, saya nggak mereaksinya panjang gitu cuy, karena saya lihat komentar dari teman-teman itu banyak yang apa namanya nggak terlalu menyukai kalau saya mereaksi full gitu ya. Saya akan mencari short-short atau yang pendek-pendek aja gitu cuy. Jadi kalau ingin tengok video originalnya ya pastinya di channel Ustadz cuy ya, channel Ustadz Syamsul Debat langsung. Oke, videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, kalau kita tengok hebatnya Ramadan dalam mendidik hati. Ini pendek mendidik cuy, hati ya, dan pribadi. Kenapa? Bukan yang full. Sebab kalau kita tengok balik apa maksud Ramadan. Ramadan bahasa perkataan ar-ramdu, panas ini, yang menyengat, panih betul-betul, bukan sikit-sikit dah. Nah pula tahun ni lah baru kita faham realiti kepanasan itu. Kan juga jadi cuy, itu yang tengok. Heran bila orang masuk pejabat dia boleh pakai sweater. Sebab dekat pejabat, dekat pejabat kadang-kadang dia pasang sampai 16-18. Tolonglah jangan letak 16-18, tak logik. Kita hanya akan cepat-cepat merosakkan kompresor tu, tak usah. Aircon ya? Kan, tak usah. Pakai letak dalam 22-24 cukup. Sekadar sejuk biasa-biasa. Kita bila kita letak terlalu sejuk suhu dalam pejabat, keluar bertembung dengan suhu panas tu, tu yang senang kita demam. Badan kita terperanjat, tapi tahan. Ini pesan saya. Kan? Saya beberapa hari ini duduk dalam kereta, keluar pun, keluar daripada kereta terperanjat. Sebab apa? Bila sebanyak cerita tadi, berhenti solat dekat Sungai Buloh itu 38 darjah, 36 darjah. Hari ini pula dengan paling panas sekali. Cuaca. Ha, jadi jangan apalah, jangan lesek-lesek, mana tahu lesek. Tak kena tidur diam. Kan ada menginjang ke kujuan bazar, bazar Ramadan, bukan bazar Ramadan tahun ni. Orang tak panggil bazar Ramadan, bazram. Nyapa aku. Singkat. Nak pergi bazram mana weh? Dengar kacau. Bazram. Kan orang sekarang ni gelaran keluar dalam TV bazram kan. Bazram 2024 kan. Jadi kalau kita tengok apa maksud hebatnya. Hebatnya teramat sangat, luar biasa, dahsyat, kuat, elok, bagus, ramai dan lain-lain.
Ramadan ini panas yang sangat cuy. Terik. Bukan di masjid ini. Ramadan berasal perkataan ar-ramdu, itu panas yang menyengat. Dan bila sebut siam, as-siam, apa maksud as-siam? Ini cakap siam maksud Thailand betul tu. Tapi bila kata as-siam, menahan diri daripada melakukan sesuatu atau menahan diri daripada berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tengok kepada Ibnu Manzur, maksud as-siam ni perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah, boleh nikah. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur, confirm jimat. Majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur, confirm tak ramai. Tapi maksudnya tak boleh menikah ni adalah perbuatan-perbuatan orang bernikah tu tak boleh pada siang hari di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, depositnya pun tak boleh. Deposit ni mukadimah kan. Mukadimah kan. Alah sikit je. Alah peluk. Mengadalah. Kan bulan puasa minta nak peluk siang hari. Alah cium sikit tak boleh. Dah berjangkit langsung jadi. Itu sebab perbuatan mukadimah pun tak boleh. Pada yang belum kahwin, abaikan contoh ini. Sebab nampak macam nak membayang, kena sabar. Orang yang dah kahwin dia faham keadaan tu. Tapi orang yang belum kahwin, anda hanya mampu membayangkan. Tetapi dia tidak seperti mana yang anda bayangkan. Jangan bila dah panas, mukadimah yang paling bahaya sekali perempuan berkemban. Panas. Dekat bawah kipas ruang tamu ni. Panas. Abang tak panas ke? Dia tanya suami dia. Suami dah cakapnya bila tadi. Eden bila tadi panik ni orang kau. Jangan. Alah tua dah ustaz. Ada orang cakap dia bukan masalah tua. Bulan puasa ni. Pasal bila kita naik kereta, kita nampak macam bayangan-bayangan bila Fatamorgana tu kan. Nampak macam symbiosis tu kan, macam macam ada air kat jalan kan bila panas terik. Macam tu lah bila panas sangat. Tiang elektrik pakai skirt pun nampak lawa tau. Wah, jangan main-main. So jangan, ni bila kau berkembang. Jangan dicabar. Takut berlaku nanti. Dan begitu juga berbicara. Apa maksud tak boleh berbicara? Perihal menahan diri, makan, minum, nikah dan berbicara. Apa maksud tak boleh bicara? Tak boleh cakap ke? Boleh cakap. Tapi cakap benda yang baik-baik. Jangan cakap benda yang sia-sia. Kalau tengok Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS, waktu dia berpuasa dulu, dia langsung tak bercakap. Iya ke? Orang dulu puasa sampai tak bercakap. Kalau kita masih puasa macam tu, alamatnya tak ada ceramah lagi. Kan, kena diam aja. Diam sampai buka nanti. Kan. Tengok kan, kita kena syukur. Okey, kita tengok. Kita puasa berapa kali dalam hidup kita? Baru tahu. Berapa kali dah, Kak? 19 kali dah. 9-10 hari. Taklah sepanjang hayat dah berapa kali dah puasa. Sekarang 27 tahun umur. Takkan lahir-lahir dah puasa. Let's say lah, kalau ambil lah 20 tahun lah puasa. 20 tahun puasa kan? Ada yang dah puasa 30 tahun, ada 40 tahun. Ya, 40 kali, 50 kali. Kalau dia 50 lebih saya umur. Saya 20 lebih lah ya. Nabi puasa berapa kali? Oh, Nabi. Nabi kita sempat puasa berapa kali? Nabi kita sempat puasa 9 kali dalam hayat Nabi. Nabi 9 kali. Waktu persyariatan puasa, Nabi puasa. Pada tahun masa mula-mula persyariatan puasa tu datang, turunnya ayat tu, sahabat-sahabat ada pilihan. Boleh puasa atau tak nak puasa. Tapi masa tu kalau dia tak puasa, dia kena bayar. Macam kita sekarang ni pula, kalau tak puasa, kena ganti. Tak boleh ganti disebabkan kesihatan apa dan sebagainya, mungkin kena bayar. Kan? Dan ada keadaan yang tak perlu bayar. Tu cerita hukum lah. Berarti sebab 9 kali ya? Wah, ini pengajaran banget sih, saya baru tahu cuy. Tapi Nabi dulu macam tu. Dan macam mana cara? Bila sebut kama kutiba ala, kan dalam ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Macam mana dia sebut apa ni? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Macam mana orang dulu puasa? Orang dulu puasa sepanjang hari. Mereka hanya boleh berbuka puasa pada waktu maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik.
dulu. Cuma mula-mula selalu macam tu keadaannya. Dan andai kata kita penat sangat hari ni sebab panas, kita tidur lepas asar. Azan maghrib kita masih tidur. Lepas selesai azan maghrib kita terjaga. Oh, lanjut itu. Belum isyak pun lagi, kita tak boleh buka puasa, kena terus puasa. Ha, ya. Waktu maghrib mesti buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mesti makan. Boleh makan sampai isyak. Macam tu orang dulu puasa. Jadi sebabkan itulah ada seorang sahabat, dia terlelap pada waktu maghrib. Sebelum isyak dia bangun, maka dia tak boleh makan, dia teruskan puasa. Dia bekerja di ladang kurma. Esok dia kerja dekat ladang kurma dan dia pengsan di ladang kurma itu. Saidina Umar pula pada sebelah malam tu pula, pada waktu isyak tu bersama dengan isteri dia. Dia pun mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, malam tadi pada waktu isyak sepatutnya aku puasa tapi aku bersama dengan isteri aku. Bagaimana ya Rasulullah?" Lepas itulah turun pula ayat 187. Tadi 183. 187 dalam surah Al-Baqarah membenarkan suami menggauli isterinya di waktu malam dan boleh makan dan minum sepanjang malam sehinggalah kamu nampak perbezaan antara barang putih dan barang hitam, yang ini terbit fajar. Itulah yang kita puasa, macam kita puasa hari ini. Itu yang kita ikuti apa-apa sekarang ya. Mama, mama, kenapa kita kena puasa? Jawapan yang selalu mak-mak bagi antaranya, pertama, kau jangan tanya boleh tak? Puasa je lah. Itu satu. Jawapan yang kedua, mama kata, kenapa kita kena puasa? Dah semua orang puasa, kau puasa je lah. Itu kedua, popular juga. Dan jawapan yang kita dapat daripada kecil dulu, kenapa kita kena puasa? Kau tak puasa, kau tak raya. Betul tak kan? Betul, kan? Betul, betul. Saya dapat itu, saya waktu sama masih SD kali je ya, masih sekolah dasar, masih dapat rumor seperti itu gitu. Tapi kalau mak dia tu cerdik sikit, mama kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa kerana Allah suruh nak. Kerana Allah perintahkan. Anak pun tanya, bila? Allah tanya. Kau budak-budak sekarang cerdik. Ya, kata, bila? Jadi mak dia punya dah lama dah nak, dalam Quran tu cuba buka. Kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita pun baca lah tadi, ya ayyuhallazina amanu. Cuba kau baca tafsir dia. Oh, patutlah. Itu pertama, kenapa Allah, kenapa kita kena puasa? Sebab Allah perintahkan, pertama. Kedua, kenapa kita kena puasa? Menginsafi nasib orang yang kurang nasib baik pada kita. Ada time perut kita ni rasa berbunyi, tapi ada satu cara, sampai petang perut tak bunyi. Nanti saya share. Tak, memang perut kita akan rasa, oh, bila lapar macam ni rasa orang tak makan. Betul? Macam kita tengok sekarang kan, kita tengok sekarang, macam dulu pernah di Rohingya, orang tu telefon Mufti Arab Saudi, dia kata, sah tak puasa kami ya Syekh, dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka. Sebab dia tidak ada makanan. Puasa tak puasa tidak, sama tidak je kat dia. Bayangkan. Itu kita cerita tu sebabnya, kalau kita tengok dulu kan, dulu kita kalau masuk korban satu bahagian 700, 800, 800 setengah sekarang. Tapi di Palestin dulu satu seko lembu 13 ke 15 ribu seko. Memang mahal lah sebab lembu tu ngelak peluru. Bukan semua lembu survive tau. Hancur kan. Jadi lembu-lembu yang survive tu mahal lah, 13 ke 15 ribu. Tapi tahun ni insyaAllah, kalau nanti besok lu bayangkan cuy, lembu ngelak peluru itu gimana gitu ya. Aduh, astagfirullah. Saya lalukan, kalau nampak besok saya akan lancarkan kempen untuk korban di Palestin. Tapi cara ni macam mana, kalau tuan-tuan masuk aja bahagian, masuk aja, kita akan sembelih di Malaysia, kita akan hantar ke Hadramaut restoran nasi Arab tu untuk masak ikut style orang Palestin punya selera, dan kita retort baru kita hantar ke sana. Wah, ini menarik nih. Ini menarik. Wah, nanti saya hubungi ustaz lah. Saya bisa join lah. Maksudnya saya bisa mempromosikan gitu ya, apa yang dikatakan ustaz ini. Ini menarik cuy. Jadi kita packing sedikit apa sedemikian rupa terus dikirim ke sana gitu cuy. Tapi dengan tema menu memang masakan yang memang disediakan di sana gitu cuy. Ini menarik sih. Nanti kayaknya saya ingin merasakan Idul Adha di Malaysia ini cuy. Insyaallah, insyaallah. Masak macam mana? Saya juga. Menarik ini cuy. Kita kena hantar benda dah siap masak. Hantar kan. Ya, yang sudah siap itu masak. Itu yang afdal untuk mereka. Kan. Dia bukan, jangan kata dapur, rumah pun tak ada. Betul sekali cuy. Kan, jadi itulah.
Jadi tu sebab saya pergi Kemboja 3 tahun berturut-turut tengok orang susah. Ya Allah, macam manalah dia orang. Wah, kita sih bawa daging tu, kita bawa daging sebab korban di Kemboja, bawa daging. Sebab kita kalau buat korban di Kemboja, biasa raya pertama, raya kedua kita raya kat Malaysia, raya ketiga pun naik flight pergi. Bila sampai kat sana, ditinggalkan dalam 100 ekor untuk kampung tu, ditinggalkan 5-6 ekor, simbolik lah. Kita sembelih, kita lapah, kita timbang. So kita budak-budak Kemboja tu bawa lah, kita naik motor pergi hantar kat rumah-rumah tu, pecah-pecah lah. Pergi hantar, bagi daging, bagi beras, bagi duit sikit. Ada tu dia peluk je kita, menangis dia peluk. Bau dia dengan daging tu sama. Sebab dia ni tak mandi, tak bersih. Betul. Lepas tu miskin segala-galanya. Miskin agama pun dia juga. Melayu campar ni ada cam 5, ada cam 7. Cam 5 semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang 7 kali seminggu. Mana tu dia jadi cam 7 tu, satu kali sehari dia semayang. Ada jahilnya dia orang. Jadi bila kita bagi tu kesian tengok. Bila dia dapat daging tu pula, daging tu pula dia buat apa? Dia bukan ada peris. Bayangkan dinding-dinding rumah dia pakai kayu api tu, kayu api tu disusun ya buat dinding. Jadi jarang-jarang lah nampak dalam. Dengan tahap tu 7 orang anak tu. Itu dinding jarang tu, kalau dinding apa tak tahulah macam mana. Kan? Yang paham-paham lah, tak paham sudah lah, entah lah kau. Tapi saya paham. Saya paham gitu Cik, tapi enggak usah disebutkan lah ya. Cukuplah saya yang tahu gitu ya. Korang tahu tak? Bayangkan dengan tahap tu, dengan susah macam tu, daging yang dia dapat, tak ada fridge, tak ada letik, tak ada apa-apa dia buat. Ambil daging tu, dia sangkut dekat pagar, dekat tiang rumah tu. Bila dia nak masak, dia kerat, dia rebus, buat sup. Sampai dah tinggal tulang. Tulang tu pun dia berapa kali, dia ulang jadikan sup tulang tu, sampai dah tak elok buang-buang. Kita, dekat kawasan kita, kawasan taman perumahan kita, ada yang berebut bahagian. Lapar-lapar, pap tolak belakang. Lepas tu simpan. Abang kata, oh dia tak ambil. Kalau contoh aku ambil Realita. Orang ini, tu tak ada dia ambil. Ini balik. Realita banget. Dan ini ya masih terjadi di kampung saya juga cuy. Bukan sekedar di Malaysia saja, tapi kayaknya di Indonesia masih sih, masih sama sih. Tak apalah ambil. Sampai busuk tak bermakan. Sampai raya haji satu lagi. Ada lagi daging tu dalam test dia. Betul banget. Ada macam tu. Itu sebabnya kita fikirlah. Didik hati kita ingat orang lagi susah daripada kita. Dan kalau kita ingat orang lagi susah daripada kita, kita tak akan membazir. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari oleh orang Melayu Islam di bulan Ramadan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Bersamaan 534,000 tan makanan sebulan. Daripada 534,000 tan sebulan makanan yang dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Macam itulah buruk perangai orang Malaysia ni makan. Kalau nak sedekah, sedekah sebelum berbuka puasa. Kalau selepas buka puasa baru kau sedekah, hantar kat surau, tu namanya pelupusan sisa-sisa pepejal. Tapi setahu saya ya, kalau misalnya ini kan di tempat saya cuy ya, kalau memang apa namanya nih, yang jualan kita itu enggak laku, kita itu langsung bagikan ke, entah itu kita taruh di masjid atau kita bagikan memang yang apa namanya, orang-orang yang masih berbelanja gitu ya. Ini masih ada yang belum disentuh, dipuang gitu ya. Ini berlaku di mana ya cuy? Tak ambil kontak kat surau. Mungkin dapat pahala sedekah, tapi sebaik-baik sebelum berbuka puasa. Baru dapat pahala memberi makan orang yang berpuasa. Itu lah maksudnya. Faham eh? Kita tengok bulan Ramadan ni kan, orang yang bulan lain ni memang marah gila, dia boleh sabar bulan Ramadan. Dia didik hati dia. Bulan sabar. Bang, anak kita tak balik lagi ni. Pahal dia tak balik. Dia ingat rumah kita ni apa? Nak mati ke apa budak tu? Kau cakap kena benda? Kau cakap nak mati apa? Kau tengok aku sabat mati budak tu orang. Punyalah karang ni. Kalau bulan tak puasa. Sampai belum masa bang, anak kita tak balik lagi bang. Biarlah. Dah pukul apa dah ni bang? Cuba bawa bersabar. Sabar. Terlalu sabar ini. Belum sampai 24 jam lagi. Tapi kenapa dah tu sama esok? Kalau besok dia tak ada juga, timur lagi kat anak kita dah tak ada. Sabar betul dia. Tabah lah. Kan? Masih baik budak-budak yang baru ni jumpa balik. Insya betul aku. Jadi itu sebabnya. Sebab pemaaf, jujur, betul lah ansur. Tak berebut dia. Apa? Duduklah depan, tak apa kita belakang je. Tu yang depan ni kosong. Betul lah ansur semua. Baguslah. Kata nak sangat tengok Samsul Debat depan-depan. Kata nak kata sangat. Duduknya jauh kenapa? Kata nak sangat. Lepas tu dah lah yang seorang tu makin lama makin layu macam ni.
Yalah, bangun pagi tadi bangun sahur. Siapkan sahur, fahamlah kan. Datang. Terus sebab kita tengok kategori orang yang berpuasa, yang pertama kategori puasa umum. Ibn Handi pada makan dan minum perkara-perkara membatalkan puasa. Itu standard budak darjah 2. Tapi kalau kategori kedua, puasa khusus, iaitu kategori puasa orang-orang solehin. Nah, ini ada yang saya pertanyakan cuy, saya selalu lupa. Adakah istilah di Malaysia yang namanya puasa setengah hari cuy? Puasa itu kita buka puasanya itu untuk budak-budak biasanya cuy ya. Puasa itu di saat jam pukul 12 itu boleh berbuka gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, itu namanya puasa setengah hari. Dan itu kayaknya dari saya masih kecil itu masih berlaku gitu ya. Apakah di Malaysia masih berlaku? Bisa komentar di bawah cuy. Saya pengen tahu gitu ya. Apakah masa itu berlaku juga di Malaysia atau cuma di Indonesia saja gitu ya? Orang solehin ni maknanya orang yang puasa baik. Puasa setengah hari. Dia bukannya menahan daripada makan, minum dan membatalkan puasa. Perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Cukup jaga. Dia tak berani dia pergi ke bazar Ramadan. Minta maaf, bukan kita tak nak support orang berniaga. Kalau dia pergi bazar Ramadan pun pastikan pergi, kita tahu tempat nak tuju. Kita nak pergi kedai yang mana, gerai yang mana. Pergi situ dah balik. Ini habis betul rukun umrah kau buat kat sana. Kau mikot kat rumah, kau tawaf 7 kali dan kau sa'i ujung ke ujung. Panas, siapa Allah bagi jari 10. Panas. Sangkut. Tolong tekan remote, kita kata. Bayi yang teruk betul sampai tahap tu. Kan? Jadi mak kata, saya kata tadi. Masuk banget di apa namanya benang saya cuy, sebab saya juga kalau ke bazar atau di pasar gitu ya, kita cari tak ada itu, kita dari ujung kembali lagi, ujung kembali lagi, gitu-gitu aja gitu ya, tawaf. Dalam kita ni puasa khusus ni paling tidak kita tak buat siapa-apa. Kalau pergi bazar Ramadan ni kenapa jadi kadang-kadang menyebabkan kita kurang pahala puasa, yang datang muka semua jadi disiplin macam you all. Ada yang datang pakai baju ketat-ketat. Yeah. Ada yang berlepas mandi, lepas kata tu. Rambut macam tu. Lepas tu kita tengah nak beli kuih karipap ni bau syampu. Sedap ni bau. Iya, betul. Lepas tu belum cerita lagi. Mula tengok pera ayam, lepas tu tengok pera orang. Tengok dada ayam, lepas tu sambung lah sendiri. Cuba fikir. Yang pakai seksi-seksi datang tu. Sukalah Ramadan ni banyak pilihan. Bayang nampak dada, nampak peha, rupanya jantan. Inilah patu kau ngutuk, ya Allah, astagfirullah. Kan. Plot twist. Bayang nampak dada, nampak peha, rupanya jantan. Lagilah, lepas tu kau ngutuk, ya Allah, astagfirullah. Kan? Iya, sekarang ni pelik tu. Nah, elok-elok lahir senapang. Parah betul. Sibuk dah jadi perempuan. Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk jadi perempuan. Tak pening pula kita. Jadi lelaki yang ada ni, percayalah. Inilah harapan negara kita untuk menyelamatkan wanita yang ada. Apalah kau, baguslah orang sini. Siap gelak-gelak lagi. Maknanya tahap keredaan pekerja-pekerja di Sambabi ni hebatlah kan. Gelak-gelak je cerita orang lemah kan. Orang lemah kan. You all kan gelak. Baguslah you all. Bagus. Tapi puasa standard yang ketiga, puasa khusus-sul khusus. Puasa para anbiya, siddiqin, al-muqarrabin. Kan? Langsung tak fikir pasal dunia. Oh, itu memang bukan kita lah. Jauh lah tuan-tuan. Jauh. Nama persatuan pun upstream. Macam mana? Bukan nama persatuan Al-Hilal ke? Nama persatuan Al-Hidayah. Nama upstream. Persatuan di sini saja. Enggak, nama pun tak. Dunia. Tapi buat program akhirat. Alhamdulillah. Dah. Maksudnya, kita ni memang tak boleh nak pergi dunia. Kan? Itu sebab Nabi masuk je waktu asar. Cuma tengok orang lelaki. Ni nak selamatkan orang lelaki ni. Selamat orang lelaki. Perempuan saya tak tegur orang lelaki. Masuk waktu asar Nabi macam mana? Nabi lagi kuat, Nabi beribadah. Yeah, sebab bila masuk asar, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Itu Nabi. Orang lelaki masuk je waktu asar, dah terbayang lah. Mana nak cik roti jual?
Mutabak singgah kat mana? Lai cikang mana? Kena. Semua nama Cina tu. Lai cikang, cha kuih tiao, yong tau fu, tau fu pa. Semua. Mana nak cari? Dah fikir dah. No, lelaki. Hati-hati. Itu sebab orang lelaki jangan lari fokus. Relax je. Kita tak boleh pun kat rumah mesti ada something kita nak makan. Dah. Isteri mungkin buat mihun ke buat mie ke apa. Ha. Saya tegur orang lelaki. Ingat orang lelaki. Orang perempuan saya tak tegur. Sebab orang perempuan ni bukan lepas sah. Lepas sahur dia dah fikir dah makan apa. Dia tak boleh tolong lah. Tak boleh tolong lah. Saya tolong orang lelaki je. Faham? Dia sebab orang lelaki ni, orang perempuan ni sebab memang dia kena macam tu. Sebab dia ni sebagai ketua dekat bahagian department dapur kitchen tu dia ketua. So apa benda untuk malam ni? Dia prepare awal orang perempuan ni. Orang tu marah kalau tak bagi cadangan. Kita bagi cadangan tu lah untuk memenuhi dan senarai dia je. Yang dia dah ada pilihan tu mana? Menyakitkan hati je. Bila nak beli baju raya? Bulan puasa ni Allah Maha Kuasa Allah. Allah jadikan orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Tak percaya, tanyalah orang perempuan yang tak puasa. Dalam ni aku tahu, tengok muka pun aku boleh. Saya ni memang Allah bagi ilmu ni. Aku boleh tunjuklah siapa tak puasa. Okey, saya tunjuk Dia mula tunduk dah. Nampak sangat kau yang tak puasa. Sabar, relax pun. Dalam puasa je. Wajar sih. Lelaki tu. Tapi betul, tanya dia orang. Betul tak orang perempuan waktu dia waktu you all diberikan ABC Allah bagi cuti tu. Yeah. Dia punya lapar dia. Nak bulan puasa dia punya lapar. Sebab bukannya boleh makan saja khalayak, tak boleh. Betul. Nak declare sampai macam, "Okey, saya tak puasa hari ni." Ha. Ada macam tu. Ada orang perempuan macam tu. Kalau lelaki mungkin. Kan, orang perempuan pula nak makan tak boleh nak cover. Nak makan, bos ni lalu. Lah, bos ni. Lepas tu dah, dah macam biawak tu. Masuk dalam lah, tak boleh kunyah pula. Burak pula, siap buat kerja, tutang-tutang. Sampai kat rumah maghrib pun perasan ada makanan lagi di mulut. Bayangkanlah kan. Macam tu sekali, betul. Contoh yang paling senang lah. Kadang-kadang, ingat tak masa dulu-dulu, masa kecil-kecil. Kita nak buka puasa, kadang kita kecewa. Ayam pun tak ada. Kan? Ingat tak? Kita kadang kan, kalau lauk tu tak kena dengan kita kan. Nak buka puasa ni je. Kadang kan, kita pernah ingat kan macam tu kan. Pernah lah kan, masa kecil macam tu kan. Masa kecil-kecil. Okey lah, boleh lah. Kadang kita dapatlah minum air soya, dapatlah minum air ni, dapat ni kan. Tapi bila kita dah dewasa, yang kita rindukan bukan makanan tu. Moment. Betul, moment. Tu sebenarnya. Tanyalah orang yang, yang dah kehilangan, minta maaf cakap. Orang yang dah kehilangan ibu atau ayah dia. Keadaan dah tak sama. Macam mana pula ganti dengan mak mertua, ayah mertua, tak sama. Betul tak? Tak sama. Dia akan rasa satu yang blank tu dah tak boleh nak ganti, tak boleh dah. Kalau jigsaw puzzle tu dah hilang, piece tu dah lah. Tak ada dah. Tak ada gantinya. Macam tu lah, macam tu jugalah. Moment tu kita dah tak boleh ulang dah. Betul. Itu sebabnya belajar bersyukur. Itu sebabnya jangan sibuk tengok apa yang orang ada, tapi tengoklah apa yang kita ada. So sekarang apa yang kita ada? Kita ada anak-anak, kita ada suami, kita ada isteri. So moment keluarga kita tu. Sebab paling ajaib dan unsankerable ni. Tak sangka-sangka adalah bulan lain punya sibuk, tak boleh makan sama. Tapi bulan puasa hampir setiap hari boleh makan bersama keluarga. Betul. Kecuali sama serbat. Hari-hari dengan keluarga orang. Sebab ceramah je hari-hari. Sebelum buka ceramah tempat lain. Kan lepas tarawih ada ceramah lagi. Macam tu lah. Jadi jarang sangat. Tu cerita tadi. Borak-borak tadi. Mak sendiri pun kena booking tarikh nak buka puasa. Bayangkan tu kan. Macam tu kena lock tarikh. Tak ada lah sebab kebetulan jadual. Tu kata tadi. Momen tu besar. Bila dah puasa ni baru tahu macam mana keadaan dia. Bila kita baru kita tahu, haahlah bulan puasa tu banyak betul kita sedekah dia kata. Bulan lain tak macam tu pun. Nampak tak? Betul. Kita tengok kan Sam Dabi pun buat program haji buka puasa dengan anak yatim, orang susah kan. Berebut-rebut anak-anak yatim sama panas dengan ceramah. Orang nak booking tarikh betul kan? Hari ni kita orang nak full. Cuba minggu depan. Oh hayat dia dah cak betul. Tu pengusaha anak yatim ni. Ha? Order cuba minggu depan. Kita tengok tapi saya tak janji tu. Tak janji. Paling lama pun sampai raya. Zaman Aidilfitri bersama dengan anak yatim ni. Lepas Syawal
tiba-tiba budak tu tak yatim lagi. Orang dah tak cari dia. Saya teringat waktu ada satu program dengan sebuah bank di Kuala Lumpur, dekat Menara Bank tu, dia buat majlis jawapan raya dengan budak-budak anak-anak yatim tu. Kecil-kecil je, 4 tahun, 5 tahun. Allah, comel-comel budak tu. Saya nampak budak tu duduk dengan tengah mengucap ni. Saya duduk dengan budak tu, ambil gambar adik je, kita ambil gambar. Pandang kamera, pandang kamera. Budak tu tanya, karipap tak ada? Dia boleh tanya karipap tak ada ke? Sebab duduk jamuan kat hotel kat KL. Kuih yang ada muffin apa benda entah, kuih-kuih yang bertanda-tanda macam coklat, coklat apa benda entah dia bagi semua tu. Muffin. Lepas tu tak ada dik, ni je ada. Lepas tu orang ni, bila nak makan ni, cakap. Anak yatim. Saya pun bagilah signal dekat bos tu, berucap lama sangat dia kata. Oh, nampak je Samsul Bak dah tak sabar dah ceramah. Dah aku pula kena. Oh, tetap budak ni nak makan kata. Saya kata macam tu. Budak tu boleh bergambar tak petas kan, dah siap hiasan, ada lemang, hiasan, ketupat. Budak tu ambil anak bergambar turun clear, tak ada benda tu lah. Budak-budak ni habis ni mainnya benda tu, batang lemang tu semua hilang. Kesian anak-anak yatim. Jadi memang kalah kalau tengok anak yatim. Kita bukan je berkuasa tengok anak yatim, memang kalah tau. Memang tak biasanya kan, tak boleh tahan tengok kan. Dia dapat duit, macam Nabi bagi contoh dalam envelope tu, biasanya dalam tu tak banyak pun, dalam RM1, RM2 je kan. Mana ada, kurang-kurang RM10 gitu kan. Orang lain. Dapat RM2, dia dapat RM2 ni, budak ni anak yatim ni, dia dapat RM2 ni, punya happy je. Dia tunjuk dengan kawan dia. Kita tengok pun, Allah, dia boleh happy dengan RM2 ni. Dia boleh happy dengan singgit. Dia boleh happy dengan duit yang orang bagi kat dia. Dia happy dengan baju raya tu, walaupun baju raya tu bahu dia sampai siku. Itu je saiz yang ada. Kan bukannya bawa pergi ukur. Orang ni pun pandai. Bawalah budak tu pergi kedai, pilih baju sesuai dengan dia. Main bagi. Berapa orang? 30 orang. Main bagi. Pandailah pilih. Bodoh betul orang yang bersekah ni pun. Bagi yang terbaik. Kena bagus sendiri anak yatim je. Anak yatim piatu. Bawa nanti kira bil, nanti kira dekat apa? Kira dekat bil presiden. Ha, macam tu. Ha, nampak? Dia bawa presiden bayar. Tak adalah. Udah selesai? Waduh, kok singkat banget ya. Kok kayak gantung ya? Aduh. Oke cuy, kita akan lanjut lagi ya di video selanjutnya aja gitu cuy ya. Karena ya kita lihat durasi juga terlalu panjang ya. Banyak teman-teman yang saya lihat berkomentar kalau mereaksi ceramah atau dakwah Ustaz Syamsul Debat itu agak bosan gitu, agak boring kalau terlalu panjang gitu. Jadi kita akan lanjut gitu ya. Oke, jadi tunggu aja video selanjutnya cuy. Saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.